TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam slot pada hari ini. Saya Puan Nur Fahana binti Haji Aziz, pegawai kaunseling dari English Language Teaching Center Kementerian Pendidikan Malaysia, rasa amat berbesar hati untuk berkongsi dengan anak-anak pelajar sekalian mengenai satu topik yang penting dan menarik, iaitu kecerdasan emosi positif. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, kita perlu faham dahulu apa itu definisi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ialah kebolehan dan kepayaan kita untuk mengenal pasti dan memahami emosi sendiri dan juga orang lain, dan seterusnya menguruskan emosi tersebut dengan baik, di samping kita membina dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia di sekeliling kita. Di dalam definisi tersebut, kita lihat ada tiga perkara penting yang kita perlu ingat. Yang pertama tadi, mengenal pasti dan memahami emosi sendiri dan orang lain. Yang kedua, menguruskan emosi tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, membina dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia di sekeliling kita. Anak-anak pelajar sekalian, selain kita memiliki kecerdasan intelek yang baik, kita juga perlu seimbangkan dengan kecerdasan emosi yang baik juga, supaya kita dapat berfungsi dengan lebih efisien dalam dunia yang serba menjabat ini. Kecerdasan emosi yang positif ini membolehkan kita untuk menguruskan stres atau tekanan yang kita alami seharian itu dengan lebih sihat dan positif. Kecerdasan emosi yang positif ini juga akan menjadikan kita seorang yang lebih memahami orang lain dan dapat mengelakkan konflik dengan orang di sekeliling kita. Anak-anak pelajar sekalian, di dalam kecerdasan emosi ini ada 5 domain atau 5 elemen yang kita perlu tahu. Elemen yang pertama ialah kesedaran kendiri atau self-awareness. Elemen yang kedua, pengurusan kendiri atau self-management. Elemen yang ketiga, motivasi kendiri atau self-motivation. Elemen yang keempat, empati. Dan elemen yang kelima dan yang penting ialah kemahiran sosial. Kelima-lima elemen ini kita perlu aplikasikan dan tanamkan dalam diri kita agar kita berupaya memiliki kecerdasan emosi yang positif. InsyaAllah. Dan saya akan kupas setiap satu elemen ini dengan lebih mendalam selepas ini. Kita pergi ke elemen yang pertama dalam kecerdasan emosi, iaitu kesedaran kendiri atau dalam bahasa Inggerisnya self-awareness. Apa itu kesedaran kendiri? Kesedaran kendiri ini merupakan kebolehan dan kepayaan kita untuk mengenal dan menyedari segala emosi dan pemikiran yang kita alami dan rasai. Emosi dan pemikiran tersebut boleh jadi sesuatu yang positif atau negatif. Okay. Selain itu, kesedaran kendiri ini juga merupakan kemampuan kita untuk menyedari segala aspek yang ada dalam diri kita, iaitu kelebihan dan kekurangan diri yang kita miliki. So, di dalam kesedaran kendiri ini ada dua perkara penting. Yang pertama tadi, kita menyedari emosi dan pemikiran yang kita alami. Dan yang kedua, kita menyedari kelebihan dan kekurangan diri kita. Okay, anak-anak pelajar sekalian, kenapa penting kesedaran kendiri ini dalam diri kita? Yang pertamanya, apabila kita memiliki kesedaran kendiri yang baik ini, kita dapat mengelakkan diri kita melakukan tindakan yang terburu-buru terhadap emosi yang kita rasai. Okay. Saya bagi contoh yang mudah di sini. Sekiranya kita sedar kita dalam perasaan yang marah, So, bila kita sedar kita ada perasaan yang marah, kita dapat berfikir sebentar apa tindakan yang baik yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan rasa marah tersebut. Okay? Dan kita perlu pastikan tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak memberikan kesan negatif pada masa akan datang. Okay? Itu adalah contoh yang mudah yang saya boleh
berikan kepada anak-anak pelajar untuk faham. Okay, selain itu, apabila kita memiliki kesedaran diri yang baik ini, kita dapat menyedari segala kekurangan kita dan kelebihan diri kita. Dan kita dapat gunakan itu untuk memajukan diri kita lagi. Okay? Okay, sebagai contoh juga, sekiranya kamu sedar kamu ada kelebihan yang tertentu, okay, kamu boleh gunakan kelebihan tersebut untuk meningkatkan potensi diri atau membantu orang di sekeliling kita. Okay, itu sekiranya kita sedar kelebihan kita. Okay, kalau kita sedar kita ada kekurangan yang tertentu, kita boleh lakukan sesuatu untuk mengurangkan atau menghilangkan kelemahan tersebut. Okay, saya bagi contoh di sini. Sekiranya kamu sedar kamu ada ketakutan untuk bercakap di hadapan orang ramai, okay, apa yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan ketakutan tersebut? Okay, yang pertamanya, kamu mungkin boleh cuba berlatih sedikit demi sedikit. Maksudnya mungkin pada peringkat awal, kamu boleh cuba bercakap di hadapan kelompok yang kecil. Contohnya kelompok yang satu atau dua tiga orang. Dan apabila dah semakin yakin, kamu boleh cuba bercakap di hadapan kelompok yang lebih ramai. Dan insya-Allah sekiranya kita sentiasa berlatih dan melawan ketakutan tersebut, insya-Allah kita akan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Okey, so di situ adalah kenapa pentingnya kita perlu memiliki kesedaran diri yang baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, elemen yang kedua dalam kecerdasan emosi ialah pengurusan kendiri atau self management. Pengurusan kendiri ini merupakan kebolehan dan kemampuan kita untuk menguruskan emosi dan pemikiran yang kita rasai tadi secara positif dan baik. Okey. Kalau pada elemen pertama tadi, kita menyedari apa emosi dan pemikiran kita. Okay, elemen yang kedua ini, kita memberi fokus kepada bagaimana kita nak menguruskan emosi dan pemikiran yang kita rasai tadi secara positif dan membina. Okay, apabila kita memikirkan tindakan atau respon terhadap emosi tersebut, kita kena pastikan tindakan kita itu adalah tindakan yang baik dan tidak memberikan kesan yang negatif pada masa akan datang. Okay, saya bagi contoh di sini. Sekiranya kamu sedar kamu dalam emosi yang sedih, okay, apa yang kita boleh lakukan untuk menguruskan rasa sedih tersebut? Okay, kamu mungkin boleh mendengar muzik atau melakukan hobi yang boleh menggembirakan. Atau kamu boleh melakukan sesuatu yang kamu rasa selesa untuk lakukan. Okey, itu contoh bagaimana kita nak menguruskan emosi yang negatif. Okey. Selain itu, di sini pun saya nak berkongsi sedikit kebaikan bersenam. Okey, bersenam ini sebenarnya dalam kajian telah menyatakan sekiranya kita ada emosi yang negatif, sekiranya kita melakukan aktiviti bersenam, kita mampu untuk mengurangkan rasa negatif tersebut. Kerana apabila kita bersenam, hormon-hormon yang gembira akan dirembeskan dalam badan kita. Dan hormon-hormon ini akan membuatkan perasaan kita lebih tenang, lebih gembira. Dan kita dapat berfikir dengan lebih jelas. InsyaAllah. So, pengurusan kendiri ini, dia adalah bagaimana kita menguruskan emosi atau pemikiran yang kita rasa dengan cara yang baik. Okay? Dan apabila kita dapat menguruskan emosi tersebut dengan baik, insyaAllah kita dapat menjalani kehidupan seharian kita dengan lebih positif dan baik juga. InsyaAllah. Elemen yang ketiga dalam kecerdasan emosi ialah motivasi kendiri. Motivasi kendiri ini merupakan satu dorongan yang wujud dalam diri kita, yang mana dorongan ini akan menggerakkan kita untuk mencapai matlamat atau cita-cita yang telah kita tetapkan. Okay, apabila kita memiliki motivasi kendiri yang baik, okay, kita akan berupaya untuk berasa bersemangat setiap hari untuk berusaha mencapai
matlamat atau target yang kita telah tetapkan. Anak-anak pelajar sekalian, okay, bagaimana kita nak meningkatkan motivasi kendiri kita? Okay, yang pertamanya, anak-anak pelajar sekalian perlulah menetapkan target dahulu, okay, atau matlamat yang kita nak capai tersebut. Okay? So, bagaimana kita nak sentiasa ingat matlamat atau target yang kita nak capai tu? Okay, di sini saya nak cadangkan anak-anak sekalian, anak-anak pelajar sekalian boleh menulis dalam sekeping kertas matlamat atau target yang ingin dicapai tersebut dan tampalkan kertas tersebut pada tempat yang kita selalu nampak. Okay? So, apabila kita sentiasa nampak matlamat dan target tersebut, kita akan rasa setiap hari itu adalah hari untuk kita berusaha ke arah mencapai matlamat tersebut. So, apabila kita dah ada sesuatu matlamat yang kita nak capai, kita akan sentiasa rasa bersemangat. Kita akan ada perasaan yang positif dan tidak mudah putus asa untuk mencapai apa yang kita telah tetapkan. So, di sini penting untuk setiap anak-anak pelajar mempunyai matlamat dan seterusnya, matlamat tersebutlah yang akan membuatkan motivasi kendiri itu sentiasa tinggi dan kita akan sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat tersebut, insyaAllah. Kita ke elemen yang keempat dalam kecerdasan emosi, iaitu empathy. Anak-anak pelajar biasa dengar perkataan empathy tersebut. Okay, empathy ini adalah kebolehan dan keupayaan seseorang individu itu untuk memahami dan menyelami emosi dan perasaan orang yang berada di sekelilingnya. Apabila kita memiliki empathy yang baik ini, kita berupaya untuk memahami dan merasai apa yang orang lain lalui seolah-olah kita berada dalam situasi orang tersebut. Dan ini akan menjadikan kita seorang yang lebih bertoleransi, dan prihatin dengan kesusahan atau keadaan yang orang lain sedang alami. Okey, bagaimana kita hendak meningkatkan empathy dalam diri kita ini? Okey, empathy ini adalah sesuatu yang kita boleh latih dan pertingkatkan daripada semasa ke semasa. Okey, yang pertamanya yang penting, kita perlu ada niat, niat untuk memahami orang lain yang ada di sekeliling kita. Okey, anak-anak pelajar sekalian perlu faham, kita hidup di dalam dunia ini dengan orang lain. Oleh itu, nak tak nak kita perlu belajar untuk memahami juga orang lain supaya kita dapat hidup secara harmoni dan dapat mengelakkan konflik dengan orang yang berada di sekeliling kita. Apabila kita memiliki empathy yang baik ini, kita akan jadi seorang yang lebih mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan apabila kita menjadi seorang pendengar yang baik ini, kita akan dapat merasai dan memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh orang di sekeliling kita, dan seterusnya kita dapat memberikan tindak balas atau respon yang sesuai dengan apa yang dilalui atau disampaikan oleh orang-orang di sekeliling kita lah. Oleh itu, sangat penting empathy ini dalam kehidupan kita, kerana empathy inilah yang akan menjadikan kita seorang yang senang bergaul dengan orang lain, dan kita juga akan mudah memahami dan bertolak ansur dengan orang yang berada di sekeliling kita, insyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita ke elemen yang kelima dan terakhir dalam kecerdasan emosi, iaitu kemahiran sosial. Kemahiran sosial ini adalah kemahiran yang sangat penting, anak-anak pelajar sekalian. Okey, kemahiran sosial ini adalah kebolehan dan keupayaan kita untuk membina dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia yang berada di sekeliling kita. Dalam kemahiran sosial ini ada beberapa aspek. Okey, yang pertamanya adalah kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi ini adalah bagaimana kita menyampaikan maklumat atau mesej dengan jelas dan berkesan. Dan selain itu, kita juga perlu mengambil kira dari segi aspek intonasi suara kita semasa kita menyampaikan maklumat tersebut, dan juga ekspresi wajah kita. Kita perlu pastikan ekspresi wajah kita itu menyenangkan
supaya maklumat yang kita nak sampaikan itu lebih mudah diterima oleh orang yang mendengarnya. Dan selain itu, kita juga perlu berhati-hati dengan gaya atau bahasa badan yang kita tunjukkan semasa kita berinteraksi dengan orang lain. Pastikan gaya badan tersebut adalah positif dan akan membuatkan orang berasa senang apabila berkomunikasi dengan kita. Okey, itu adalah kemahiran berkomunikasi. Yang keduanya adalah kemahiran mendengar pun sangat penting. Kerana selain kita menyampaikan maklumat kepada orang lain, kita juga perlu mendengar maklumat yang orang lain sampaikan supaya kita tidak salah faham dan seterusnya dapat mengelakkan konflik dengan orang di sekeliling kita. Okey, itu adalah kemahiran mendengar. Okey, yang ketiganya adalah kemahiran bekerjasama. Ini memang sangat penting anak-anak pelajar sekalian, kerana kita hidup dengan manusia yang lain. Okey, so kita akan bekerjasama atau melakukan kerja dengan orang di sekeliling kita. Kita tak mampu nak melakukan semuanya secara bersendirian. Oleh itu, ada banyak perkara dalam kita punya pembelajaran atau pekerjaan yang kita memerlukan untuk bekerja dengan orang lain. Oleh itu, jika kita memiliki kemahiran bekerjasama yang baik ini, kita berupaya untuk melaksanakan tugasan kita dengan lebih baik dan juga tugasan orang lain juga dengan lebih baik. Okay, itu adalah kemahiran untuk bekerjasama. Sebenarnya ada banyak lagi aspek dalam kemahiran sosial yang kita perlu pertingkatkan. Okay, contohnya, bagaimana kita boleh menyatakan tidak dengan cara yang berhemah, bukan dengan cara yang negatif pun. Itu pun ada dalam kemahiran sosial. Selain itu, bagaimana kita menerima arahan dan mengikut arahan tersebut pun adalah salah satu dalam kemahiran sosial yang kita perlu pertingkatkan. Kerana sekiranya kita mampu menerima arahan dengan baik, insyaAllah pada masa akan datang kita juga akan menjadi pemimpin yang baik juga. Okay, itu adalah beberapa aspek dalam kemahiran sosial yang cikgu sentuh. Dan sebenarnya untuk anak-anak pelajar sekalian, kemahiran sosial ini adalah perkara yang kita boleh latih dan tingkatkan daripada semasa ke semasa. Yang penting kita kena ada niat untuk meningkatkan diri kita, untuk menjaga hubungan yang baik dengan manusia di sekeliling kita. Anak-anak pelajar sekalian, ada banyak kelebihan dan kebaikan sekiranya kita memiliki kecerdasan emosi yang positif ini. Okey, yang pertamanya, kita mampu dan upaya untuk mengawal stres atau tekanan yang kita alami seharian itu dengan lebih baik dan positif. Ini adalah kerana apabila kita memiliki kecerdasan emosi yang baik ini, kita akan lebih mengenal, menyedari dan memahami apa sahaja emosi atau pemikiran yang kita alami. Dan apabila kita lebih kenal, sedar dan faham apa yang kita rasa, kita akan boleh berfikir dengan jelas apa tindakan yang lebih baik untuk menguruskan emosi dan pemikiran tersebut. Ini dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan tindakan yang negatif dan boleh mendatangkan kemudaratan pada masa akan datang. Okay, itu adalah yang pertama. Yang keduanya, apabila kita memiliki kecerdasan emosi yang positif ini, kita akan belajar untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Dan seterusnya, kita akan dapat bergaul dan hidup dengan lebih harmoni dengan orang di sekeliling kita. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga pula, apabila kita memiliki kecerdasan emosi yang positif ini, kita sentiasa memiliki motivasi yang tinggi kerana kita telah menetapkan matlamat apa yang kita ingin capai, dan perkara itu akan membuatkan kita setiap hari rasa bersemangat untuk bergerak dan mencapai matlamat dan target yang kita telah tetapkan. Dan apabila kita telah mungkin berjaya mencapai target yang kita telah tetapkan, kita akan rasa hidup kita ini lebih bermakna dan kita akan lebih gembira dan seterusnya dapat mungkin menyumbang kepada masyarakat dan juga orang di sekeliling kita. Saya berharap anak-anak pelajar sekalian dapat manfaat daripada slot pada hari ini dan seterusnya mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada hari ini dan seterusnya menjadi insan yang memiliki kecerdasan emosi yang positif dan seterusnya
hidup dan berjaya mencapai apa yang telah ditetapkan, insyaAllah. Dengan itu, saya akhiri slot pada hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.